dulu ya. Kamu yakin gak mau bawa sepeda, Dit? Iya, Bunda. Adit jalan kaki aja. Bunda ingetin lagi ya, Dit. Yang baik. Hati-hati. Waspada ya. Terus pulangnya sebelum maghrib ya, Nak? Iya, Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, ini mau kemana tuh, Dit? Jalan-jalan, Bang. Sekalian ada tugas sekolah. Jadi daun buat herbarium. Lah, apa tuh gue? Itu loh, Bang. Daun atau tumbuhan yang dikeringin. Nih, kayak gini. Oh, iya. Ya wes. Hati-hati. Pulangnya jangan malam-malam loh. Ntar Bunda nyariin kan kasihan, ya. Oke, Bang. Sip, mantap. Kalau udah dapat daunnya, kamu langsung pulang ya, Dit? Oke, Bunda. Sampai nih, Dennis. Adit, aku takut, Dit. Tenang, Den. Ini kan cuma hutan kota. Nggak akan ada binatang buasnya kok. Iya, Dit. Ayo kita masuk, Den. Wah, banyak banget, Den, tumbuhannya. Iya, Dit. Banyak. Dit, aku takut. Adit, wah! Dennis, tunggu. Den, Dennis. Wah, Adit. Tenang, Den, nggak ada apa-apa kok. Kita jalan lagi, Den. Kita cuma cari satu daun yang bagus untuk kita buat herbarium. Daun apaan tuh, Dit? Daun tapak liman, Den. Adanya di mana tuh, Dit? Kita agak masuk ke dalam hutan kota, Den. Abis dapat daun tapak liman, kita pulang. Iya, Dit. Nah, ini biar kita nggak nyasar, Den. Caranya gimana, Dit? Kita sebar di sepanjang jalan kita. Nanti kita pulang, tinggal kita ikutin remah rotinya. Oh, gitu ya, Dit. Dit, udah sampai belum, Dit? Sebentar lagi, Den. Apaan tuh, Dit? Ayo kita jalan terus, Den. Daunnya udah ketemu belum, Dit? Sabar, Den. Biasanya sih sekitar semak-semak daun tapak limannya. Apaan tuh? Bismillah. Alhamdulillah, kita menemukan daun tapak limannya, Den. Kita ambil selembar aja ya, Den. Iya, Dit. Dit, remah rotinya hilang, Dit. Iya, Den. Dennis, dalam hitungan ketiga, kita lari bareng-bareng ya. Iya, Dit. Satu, dua... Lari, Dit! Ada monster! Oh,
Dit. Monster itu semakin dekat, Dit. Kita lari yuk. Enggak, Den. Kita hadapin aja monsternya. Kita nggak boleh takut. Sembarangan sih. Soalnya kata Pak Haji Udin, kebersihan itu sebagian daripada iman. Jadi kalau kita menjaga kebersihan, Allah akan sayang sama kita. Begitu, Kak. Maafin Kak Adit ya, Cup. Kamu lagi ngapain di sini, Cup? Ucup kan sering main di sini, Kak Adit. Bapak kan emang jaga di hutan kota ini. Jadi Ucup main aja di dalam hutan kotanya. Kak Adit sama Kak Denis boleh main di sini kok. Kak Adit cuma lagi nyari daun kok, Cup. Buat tugas sekolah. Abis ini juga Kak Adit sama Kak Denis pulang. Oh. Kak Adit! Ya, Ucup, Ucup. Bisa nyegodain orang aja. Bagaimana sih? Ah, Ucup, Ucup. Bapak, bisa aja nih. Jadi, kita Ucup, pulang bareng-bareng. Mau Bang Sanip. Ayo, Bang. Tenang. Bang Sanip kan yang tenang, megang sini. Tenang, Kak Denis. Jangan aman, takut. Pokoknya, ada Ucup nih. Nah. Ucup, Ucup. Kalau keluar jangan lupa taruh plastik sampah di depan ya. Bun, ini. Itu botol plastik air mineral sama kulit jeruk bali. Bunda udah pilihin. Biasanya sih diambil sama Bang Sanip buat dikumpulin di bank sampah. Botol plastiknya sih masih bisa didaur ulang, Bun. Cuma kulit jeruk balinya gimana ya? Mainan? Hah, iya, iya. Tapi gimana bikinnya ya? Pagi, Bunda. Apa itu, Dit? Sampah daur ulang kali, Mei. Sampahnya bawa ke warung yuk, Dit. Jangan lupa ajak anak-anak yang lain. Oke kali, Mei. Sebentar, Del. Kali Mei mau ngajarin cara bikin mainan dari sampah daur ulang. Kalau buat botol plastik air mineral, kita akan buat kincir yang digerakkan oleh angin ya. Bikinnya gampang kok. Adit sama Denis, kamu mulai gunting botol air mineralnya ya. Jadinya kayak gini nih. Adit, gimana nih Dit? Kok jadinya kayak gini? Kamu gunting lidah kincirnya terlalu kecil nih, Den. Nih, lihat. Guntingnya segini aja. Kalau buat Ucup, kamu buat kayak begini ya. Wow, Ucup mau bikin sendiri ya kali, Mei? Soalnya kalau Ucup udah bisa bikin sendiri, berarti Ucup udah... Berarti Ucup udah mandiri. Iya, itu kata Pak Haji Udin ya kali, Mei. Adil suka sama ini. Oh, ini dipotong di sini. Susah banget sih. Hah? Nah, jadi tinggal dipasang. Nah, gini kan bagus. Hehe. Loh, kok gini sih? Kok nggak bisa jalan ya? Coba deh bikin lagi. Bannya dibuat bundar ya, Cup? Iya kali, Mei. Alhamdulillah,
Ucup selesai kali, Mei. Coba lihat. Ini, Kak. Bagus kan? Udah selesai nih, Dit. Sama, Den. Aku juga udah selesai. Kali, Mei. Abis ini diapain lagi? Abis ini, tinggal kita pasangkan kayu untuk gagangnya. Adel mau. Nih, buat Adel. Kalian harus jadi pemenang ya. Dennis, bayangin kamu adalah pembalap kelas dunia. Siap-siap. 3, 2, 1. Jalan, go. Asik. Hah? Yeay, Ucup duluan. Yah, Ucup curang tuh, Dit. Aduh. Ayo, Dennis. Jalan, kita balapan. Iya, Dit. Dennis. Kincirnya juga mana, Cup? Jadi pemenangnya adalah Adel. Yeay! Adel menang. Adel menang, Nak. Iya, Adel menang. Yeay! Adel menang. Hore!